Oke, terima kasih. Kami daripada warga negara Malaysia, iaitu YouTuber daripada Malaysia, akan datang beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan dengan secara langsung, iaitu sambutan Hari RE ataupun HUT RE ke-77 Indonesia untuk bersama dengan anda di Istana Merdeka nanti. Kami semua ni daripada Malaysia amat cintakan tanah air kami sendiri, ya, negara Malaysia. Tetapi sayang kami terhadap negara Indonesia. Inilah bukti sayang kami pada negara Indonesia. Kami akan berkunjung ke Indonesia untuk menyaksikan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. InsyaAllah, semoga dipermudahkan, ya. Amin. 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 Khairul Onggon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dimanapun kalian berada. Jadi saat ini pukul jam 23 waktu Indonesia dan jam 1 malam waktu Malaysia. Jadi teman-teman, sengaja saya undang teman-teman yang ada di Malaysia dan juga Indonesia untuk melihat seberapa cintanya mereka terhadap negara kita Indonesia. Maka dari itu saya membuat semua yang melihat tontonan ini terharu, terhenyut dan membuat bangga negara Indonesia. Saat ini saya akan mengajak teman-teman yang ada di Malaysia dan juga Indonesia untuk menyanyikan Indonesia Raya. Apakah kalian teman-teman sudah siap? Siap. Siap. Siap, Mas. Siap, Mas Rudi. Sentiasa sedia nih. Ya. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi bagi banyak orang, bahkan sampai dunia juga bisa melihat tayangan kita ini, bukti bahwasannya kalau teman-teman itu cinta Indonesia. Ya. Tujuh? Tujuh. Jadi nanti lagu ini akan diiringin oleh Susanto yang dari Indonesia dan kita semua mengikuti nyanyian Indonesia Raya. Siap teman-teman? Siap. Oke, okay, siap. Silakan Susanto. Siap. Oke, saya Mr. Bawo akan membawakan mengiringi lagu Indonesia Raya. Oke ya, semua sedia? Siap. Oke, siap. Hiduplah Indonesia. Indonesia dan airku. Tanahku, darahku. Aku berdiri Terharu aku jadi pemuda-pemudi Indonesia. Terima kasih atas ucapan-ucapan teman-teman yang sudah
membuat saya bangga, khususnya orang-orang Indonesia. Mudah-mudahan semua orang Indonesia bisa melihat ini dan menginspirasikan semua yang teman-teman lakukan terhadap Indonesia. Saya pribadi sangat berterima kasih teman-teman sudah menyanyikan Indonesia Raya. Ya, Mas Tengku, sebenarnya itulah tanda kami sayang pada negara Indonesia. Kami semua ni daripada Malaysia amat cintakan tanah air kami sendiri, ya, negara Malaysia. Tetapi sayang kami terhadap negara Indonesia, inilah bukti sayang kami pada negara Indonesia. Kami akan berkunjung ke Indonesia untuk menyaksikan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Insyaallah, amin, semoga dipermudahkan, ya. Amin. 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 Teman-teman, sebelum kita akhirin podcast kita malam hari ini, di tengah malam hari ini, saya meminta satu pesan buat teman-teman terhadap penyambutan kemerdekaan kita, setiap orang satu-satu. Boleh silakan Astras di studio dulu tentang penyambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, kasih pesan-pesannya. Oke, untuk Audio Studio, saya berharap pada kali ini kami bisa datang ke Indonesia dengan keadaan yang selamat dan juga tidak ada sebarang masalah. Dan kami berharap sambutan pada kali ini kami dapat melihat sendiri depan mata kami bagaimana pengibarannya bendera merah putih. Bus, kami sangat teruja itu. Amin. 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 Terima kasih atas sambutan nanti, ya. Untuk selanjutnya, Bang Brojul, saya akan kata-kata sambutan untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Ya. Ya, saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan HUT RI yang 77 untuk seluruh warga negara Indonesia dan seluruh warga Indonesia walaupun yang tidak sempat pulang ke Indonesia untuk menyambut bersama-sama Hari Kemerdekaan itu. Tetapi walaupun begitu, saya tahu walaupun anda berada di luar negara sekalipun ataupun berada di luar negara, tetap hati anda tetap berada di Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan anda di Indonesia ataupun HUT RI 77. Dan seperti itu juga, kami daripada warga negara Malaysia, iaitu YouTuber daripada Malaysia, akan datang beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan dengan secara langsung, iaitu sambutan Hari RI ataupun HUT RI ke-77 Indonesia untuk bersama dengan anda di Istana Merdeka nanti. InsyaAllah, berikan kesihatan yang baik untuk kami agar kami dapat merealisasikan ataupun untuk menjadi kenyataan impian kami yang selama ini kami simpan ataupun kami pendam ataupun kami mahu realisasikan untuk sama anda nanti pada 17 Agustus 2022 di Istana Merdeka nanti. Doakan, ya. Lengkap sudah tuh, lengkap sudah. Habis kami punya kata-kata. Mewakili semua sudah nih. Mewakili semua sudah tuh, lengkap sudah. Terima kasih Bang Brojul atas kata-kata sambutannya yang semua sudah dipukul rata, ya. Selanjutnya Susanto, silakan Susanto sebagai mewakili salah satu dari warga Indonesia, silakan. Ya, kami sebagai seperwakilan daripada jutaan masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Malaysia, YouTuber Malaysia, karena sangat cinta dan bangga juga dengan negara Indonesia, negara kami tercinta. Sebenarnya saya merasa terharu ini karena begitu selain kami sendiri pun, kalian dari negara luar juga suka dan cinta dengan Indonesia. Jadi harapan kami juga, kami sebagai pemuda negara Indonesia juga berharap teman-teman hari ini yang ada di Indonesia sendiri lebih mencintai lagi negara Indonesia, lebih menyayangi lagi negara Indonesia, lebih dapat membanggakan negara Indonesia. Seperti teman-teman dari Malaysia bisa bangga dengan negara kami Indonesia. Jadi saya juga mewakili masyarakat Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman YouTuber dari Malaysia dan berharap nantinya ketika teman-teman dari YouTuber Malaysia sampai Indonesia, dapatlah kami sambut dengan baik, dengan ramah tamah dan tidak ada masalah apapun. Amin. 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 Mantap. Selanjutnya Mas Khairul Onggon, nah, selaku cik saya pun cuma nak memberi ucapan
Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia. Kepada semua sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara yang berada di Indonesia dan walau di mana pun sekalipun korang berada, saya sekali lagi ingin mengucapkan semoga sambutan HUT RI berjalan dengan lancar dan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia dapat menyaksikan sendiri nanti. Walaupun saya tak boleh pergi sebab ada urusan kerja, tapi saya doakan semoga berjalan lancar dan semua pergi dan pulang dengan selamat. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Mas Khairul atas kata-kata sambutannya dan selanjutnya Bro Yan cobain. Silakan. Oke. Pada semuanya, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia HUT RI yang ke-77 kan? HUT RI yang ke-77. Perasaan kami semua ni kan, yang YouTuber-YouTuber daripada Malaysia ni amat berdebar ya, kerana selama ni kami hanya mereaksi video-video daripada Hari-Hari Kemerdekaan Indonesia yang berada di YouTube. Tetapi kali ini kami akan datang sendiri ke sana untuk menyaksikan pengibaran bendera merah putih, sangsaka merah putih ya. So aku dan YouTuber-YouTuber lain pun rasa berdebar. Tapi apa-apapun, selamat Hari Kemerdekaan kepada Indonesia yang ke-77. Oke? Okay? Yeah. Terima kasih Royan atas ucapan Indonesia. Dan yang lainnya Mas Askalani Studio, silakan. Oke, terima kasih Mas Dodi ya. Pertamanya saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-77 kepada negara Indonesia. Negara Indonesia ini merupakan saudara kami. Kalau kami menganggapnya seperti adik beradik dengan Malaysia ya. Jangan kita menganggap perbedaan itu sebagai musuh kita. Malahan perbedaan itu sebenarnya kita gabungkan untuk kita ambil titik yang positif, yang lebih indah di masa kemerdekaan ini. Sebab itulah kami pergi ke Indonesia ini, ingin merasai sendiri detik-detik itu, bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu untuk membebaskan negara Indonesia itu daripada penjajah. Dan kami di Malaysia juga sebenarnya sangat ingin ke Indonesia ini bersama teman-teman, terutama ingin berjumpa dengan Mas Dodi. Selalunya lewat hanya Google Meet, media sosial ini, begitu juga dengan Mr. Babawa. Jadi mudah-mudahan di sana perjalanan kami ini diredai dan dilindungi oleh Allah dan kita dapat ketemu di sana secara real. Amin. Berjumpa dengan rakan-rakan di sana. Jadi saya ingat itu saja. Selamat menyambut HUT RI Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Kata-kata sambutannya terhadap Indonesia. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan depan sambutan terhadap Tengguruk Channel. Silakan Tengguruk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua teman-teman ya, khususnya yang menyaksikan kami punya tengah video ini. Jadi pertama sekali apa yang saya harapkan agar kedua buah negara Indonesia dan Malaysia ini sentiasa aman, damai dan makmur ya. Dan tujuan kami ke sana sebenarnya adalah untuk menyaksikan pengibaran jalur apa ni, merah sang saka merah putih ya, di mana selama ini kami hanya mereaksi sejak melalui YouTube. Tetapi kali ini kami betul-betul mau merasa secara fizikalnya, kami datang untuk melihat suasana untuk sambutan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini. Dan bersamaan itu juga kami bukan satu orang ya, tetapi kami ramai ya, ada beberapa orang yang akan hadir ke Indonesia untuk menyaksikan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan semoga kunjungan ini adalah satu titik untuk kita bersilaturahim. Dan sebenarnya kunjungan kami ke sana tu tidak semestinya kami tidak cintakan negara kami, tetapi tujuan kami ke sana juga untuk mengambil aura ataupun rasa bagaimana orang-orang Indonesia itu yang sangat kuat cintanya pada negara Indonesia tu. Jadi kami mau ambil share dia punya aura tu untuk bawa ke Malaysia agar negara Malaysia juga dapat sama-sama seperti Indonesia kekuatan untuk cintakan pada negara tu. Jadi untuk akhirnya saya ucapkan selamat
hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Semoga perjalanan majlis ataupun acara untuk sambutan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi saya pribadi terima kasih teman-teman, karena saya apa ya, mau nangis sebenarnya, cuman saya tahan karena segitu cintanya teman-teman terhadap Indonesia. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, saya mengundang teman-teman, jika teman-teman ingin menyambut kedatangan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, bantu saya untuk menyambut beliau-beliau ini di tanggal 15 Agustus 2020 ini. Kita akan menyambut teman-teman, niat mereka itu ikut memeriahkan, dan saat ini kita bisa menyambut mereka dengan baik teman-teman. Jadi amin. Saya ingin kalian ingin menyambut bareng sama saya nanti, karena saya pun jadi dari Medan ke Jakarta untuk menyambut teman-teman. Jadi sepertinya jika kalian suka dengan tayangan kami semua, mohon dukungan kami semua, kalian semua untuk support kami punya channel, supaya Indonesia dan Malaysia itu terus menjalin silaturahminya dengan baik. Semoga kita semua menjadi saudara teman-teman. Amin. Aja untuk podcast pada malam hari ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.